Sini aja maju mundur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini habis ganti injektor baru, cuman kata orangnya filter sudah diganti sama tangki sudah diganti, sudah dibersihkan. Karena kita percaya langsung, ternyata injektor nomor 4 kena teman-teman ya. Jadi kelihatan dari feedback injektornya itu angkanya 5, harusnya 3-3 ya. Ini kita tes pakai alat purging. Karena filternya malam-malam ya nggak dapat, kita tes hidup teman-teman. Tapi sudah kita ganti pakai injektor yang biasa, yang kalibrasian. Hasilnya sih bagus. Oke, tes. Tes dulu teman-teman ya. Apa nanti naik? Iya. Oke teman-teman, sambil dipancing karena pompanya tes. Oke teman-teman, tes lagi. Oke teman-teman, ini sudah hidup ya. Kita cek nah injection value-nya berapa dia. Nah, itu minus 1. Mantap itu. Kita cek lagi teman-teman. Oke, clear teman-teman ya, bagus ya semuanya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ya, di gas nggak ngeledek. Iya nggak ngeledek. Tapi karena ini terlalu tinggi, apalagi sampai yang kalau yang ngelatak teman-teman. Tadi ngelatak teman-teman. Untuk amannya itu dia di 3 dan lebih dari 3 itu dia adalah mana? Karena injektor kita ini adanya ini yang sisa ya. Yang lainnya minus semua, tapi yang satunya 3 koma. Tapi aman, di 3 koma masih agak nggak terlalu yeah. Oke teman-teman, sip. Oke teman-teman, setelah kita lakukan tuker-tuker injektor tadi, dapat sudah ya, feedback injektornya sudah sempurna dan normal lah, bukan sempurna tapi masuk kategori normal. Ini di gas juga nggak ngelatak. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.